sama wilayah Mendang Winangun. Nanti yang sungai saya bisa nanti menjalin yang mereka yang mungkin kawan belum begitu nih kali ya aku bang ada. Kira-kira ada komentar Pak tentang kegiatan teman-teman komunitas hari ini Pak? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan relawan yang telah peduli lingkungan. Yang pasti sampai dengan saat ini masyarakat kita memang perlu harus diberikan edukasi yang baik untuk cara membuang sampah sehingga betul-betul di lingkungan kita jadi bersih dan sampah betul-betul tertata. Sehingga tidak membuat suatu gundukan-gundukan yang tidak enak dipandang di samping itu sampah-sampah yang dibuang di tempat yang tidak semestinya di sembarang tempat itu akan menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber penyakit baik bagi pembuang sampah itu sendiri maupun warga masyarakat di sekitar pembuangan sampah.